Halo teman-teman, sekarang kita bengkel lagi part kedua di mobilnya Om Andri lagi nih. Masih kita mau kuras oli matic, oke? Nanti kita buka di jalur ini. Ini jalur yang kembali ke maticnya. Nanti untuk lebih detailnya di video saya yang kuras oli matic DIY ya. Oke, ini saya videoin dari jauh. Nah, ini saya sudah siapin selangnya. Saya kasih isolasi biar seret, nanti kita masukkan ke situ. Oke, nanti kita buang ke sini. Nah, teman-teman harus buka roda ban sebelah kiri. Nanti ini buat cek posisi leveling olinya. Nah, itu bautnya. Di suhu 80 derajat, suhu transmisi ya. Nanti ini kita kondisikan agar sejajar, ntar pakai water pass. Oke, sekarang kita mulai flashingnya dengan menyalakan mesin mobil. Oke. Oh iya teman-teman, ini Om Andri pakai oli matic-nya Valvoline. Ini dia Valvoline. Murah meriah loh ini. 4 liter sekitar 350 nih ya, udah Dextron 6 Mercon LV Dex. Oke, Valvoline. Ini kita siapkan ini 4 liter, 4 liter, 10 liter buat cadangan. Jadi total maksimal di kapasitas maksimal oli matic itu 8,1 liter. Oke. Nanti kita coba cek, oke. Oke, kita lihat. Nah, kita buka ini cap-nya tuh ya. Oke. Itu tinggal kita putar saja. Di situ kita masukkan corong ini. Saya pakai corong. Oke. Masukkan ke dalam sini. Sip. Oke, kita lihat. Oke, teman-teman, ini semua preparation sudah siap. Kabel ini sudah siap, ban kiri sudah dibuka, sudah disesuaikan datarnya, oke. Pakai water pass, pokoknya datar aja lah ya. Nih, kalau kayak lihat di sini, saya juga bisa pakai water pass tuh diginiin. Penting datar tuh. Oke. Okay. Kita buka ini dulu. Oke. Okay. Sip. Oke, okay, sekarang kita buka selang matic-nya dulu ya. Kita buka kuncinya dulu. Nah, itu. Nah, habis itu kita buka klipnya pakai kunci atau obeng yang ujungnya hook gitu ya. Buat mengkaitkan atau mengangkat klipnya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba membuka klipnya ya. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai meloncat terus sampai nggak ketemu. Karena gawat nih kalau ini hilang. Oke, kita coba buka ya. Nah, akhirnya kebuka juga klipnya. Jangan sampai jatuh. Oke, setelah klipnya terbuka, sudah kita bisa kita angkat gitu ya. Nah, pipa matic-nya bisa kita tarik nih. Tapi pelan-pelan ya tariknya ya. Kita tarik, kemudian kita taruh di sebelahnya aja. Seperti itu. Nah, agak keras dikit sih emang. Nah, oke, setelah itu kebuka pipanya. Nah, kita siapkan selang plastik. Ini saya pakai selang yang 1/4 inch tapi yang tebal. Nah, kemudian dililit sama isolasi bening. Biar waktu masuk ke bagian pipa matic-nya tadi itu, lubangnya itu dia seret gitu. Jadi waktu kita nanti nguras dia nggak copot ya. Nah, seperti itu sudah kita pasang ya. Oke, sekarang kita ready buat ngeflash oli matic-nya. Oke, kita lihat. Oke, setelah itu tadi kita sekarang buka cap oli matic-nya yang di atas di bawah ECU gitu ya. Nah, setelah dibuka, itu tinggal kita buka aja kok capnya. Terus kita kasih corong. Saya sih pakai dua corong nih. Karena yang ini saya nggak bawa bawahnya. Jadi saya pakai dua corong itu biar nanti waktu nuang nggak berceceran ya. Oke, setelah ini saya videokan dari jauh
dan ada yang saya videoin dari dekat. Saya split screen ya. Oke, kita lihat. Oke, sekarang kita mulai proses flashingnya. Oke. Oke, sebelum mulai kita buka dulu olinya ya, biar nanti tidak gelagapan. Oke, kita buka. Habis itu kita nyalakan mesinnya. Oke, kita nyalakan mesin. Wow, udah hitam sekali. Terlihat ya. Oke, nanti kalau udah setengah kita standby ngisi oli yang baru. Oke, nah ini nanti kita cek. Kalau ini udah bening berarti udah stop. Oke. Oke, sekarang kita mulai ngisi oli yang baru ya. Setelah itu setengah wadah itu penuh dengan oli bekas, kita mulai isi juga oli barunya. Oke, paralel ya ini ya, paralel sambil dilihat yang di wadah itu jangan sampai luber ya. Kalau udah penuh mesin kita matikan. Oke, nah ini kita matikan dulu mesinnya karena udah penuh. Oke, setelah mesin matikan, ini tadi saya nanggung, kita tuang lagi yang ada di galon oli matic yang baru. Oke, setelah itu kita buang oli yang lama ke wadah yang lain ya, untuk proses selanjutnya, karena ini baru sekitar 4 atau 4,5 liter ini yang keluar. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, mesin nyala, kita lanjut lagi sambil lihat wadah, sambil kita isi ya. Oke. Oke, ini yang keluar sudah bening. Enggak bening sih, maksudnya merah. Oke ya, kalau tadi hitam butek ya, udah. Kelihatan enggak sih? Nah, tuh. Kalau tadi kan hitam butek. Ini yang keluar berarti sekitar ini total itu 5. Coba kita lihat. Nah, ini gue. 5 liter. Ini 5,5. 5 liter 550. Enggak nyampe sih. Ini tadi 4,9. Oke. Ini berarti yang keluar sekitar 9. Ini kita udah masukin. Nah, ini 8 kurang dikit. Nanti ini kita stop. Karena udah bening ya. Udah kelihatan bening. Kelihatan enggak tuh? 1 2. Nah. Tuh, kelihatan kan? Oke. Ini kita stop, kita tutup lagi, kita pasang lagi pipanya. Kita isi lagi, habis itu kita panaskan sampai suhu transmisi 80, kita cek di baut levelingnya. Oke. Oke, sekarang kita lepas selangnya dulu, kita beres-beres dulu, itu olinya kita taruh di tempat penampungan oli bekas. Oke, nah setelah itu kita lepas tadi selangnya. Oke, setelah kita lepas, habis ini kita pasang pipa maticnya ya. Oke. Oke, proses flashing udah selesai, kita pasang pipa maticnya, terus kita isi lagi sesuai kapasitasnya dan kita cek di level bautnya. Oke. Oke, sekarang kita pasang klip ini. Aduh, ini klipnya ini. Hati-hati jangan sampai hilang. Oke, kita pasang ke tempat semula. Nah, cara masangnya juga harus hati-hati dan harus nemuin selahnya ya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di video saya yang di IG ya. Karena ini ternyata video yang saya pasang ini ketutupan badan ini. Mohon maaf ini. Jadi pokoknya dari klipnya itu dia harus masuk ke lubang, ada dua lubang juga di pipanya situ.
yang nempel di radiator itu. Nah, kalau itu udah masuk, nah udah gampang tuh. Oke, setelah tadi pipa matic udah berhasil kita pasang, klipnya udah rapi. Sekarang kita tambahin, tadi kan sekitar 9 liter yang keluar, yang masuk belum sampai 8. Nah, kita masukin lagi sisanya sampai 8 liter. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan yang botol literan, kita masukkan ya sekitar 100 mili, 100 sampai 200 lah. Gak apa-apa, dimasukkan. Karena habis ini kita akan ngecek levelnya. Nanti kalaupun kurang waktu ngecek, kita tambahin. Makanya fungsi 10 liter itu 2 liternya buat ngejas. Takutnya kita waktu ngeflush tadi kebanyakan. Karena tadi kan kebanyakan tuh yang keluar 9 liter. Harusnya yang keluar itu di 8 liter 100 atau 8 liter 500 lah. Tapi nggak apa-apa. Oke, habis itu kita nyalakan, terus kita cek pakai OBD itu ya, suhu transmisinya. Oke, kita lihat. Sebelum kita panaskan mesinnya sampai 80 derajat, kita kendorkan dulu itu baut levelnya ya, agar nanti tidak susah. Nah, kalau udah panas susah itu. Kita kendorkan aja, oke? Oke, setelah ini dinyalakan mesinnya sampai suhu transmisinya 80 lah. Ini 82 udah cukup. Oke teman-teman, kita sekarang cek baut level olimetiknya ya. Ini disarankan mesin masih dalam kondisi nyala idle agar lebih akurat pengecekan level olinya ya. Ini baut kita buka dulu. Nanti kalau waktu baut sudah kita lepas, kalau dia udah meler berarti udah pas. Tapi kalau belum, masih meler dikit gitulah, masih ada sisa oli gitu mungkin. Itu kita tambahkan sampai dia meler. Nah, kalau udah meler baru kita tutup. Oke. Nah, ini kita coba buka dulu ya bautnya. Oke, setelah kita buka tuh ternyata meler tapi dikit. Jadi ini kita harus tambahkan sedikit lagi ya. Oke, kita coba menambahkan. Ini saya video dari sini, cuma waktu nambahin kayak di video nih. Oke, kita tambahkan. Oke, tuh kelihatan tuh mau keluar. Nah, tuh kalau udah keluar begini, kita stop penambahannya, terus kita tunggu sampai nggak deres melernya. Habis itu kita tutup bautnya, kita kencangkan. Oke, jadi ingat ya teman-teman, pengecekan ini waktu kondisi mesin nyala idle ya. Oke, setelah itu kita kencangkan, habis ini kita reset TCM-nya. Oke. Oke, sekarang kita mau reset TCM. Posisi di P, handbrake nyala. Terus kita kontak. 1, 2. Sampai siap starter gini, tapi jangan starter. Oke, setelah itu injak pedal gas sampai 10 sampai 12 detik. Oke, kita mulai. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini matikan. Pedal gas kita lepas. Nah, ini kita tunggu sampai 2 menit. Baru bisa dinyalakan. Oke. Nah, setelah 2 menit kita nyalakan. Terus ini kita geser-geser ya. Per setiap ini. 2 detik sampai 3 detik lah. Kita geser-geser. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Dah. Sambil injak rem lo ya. Oke, sudah selesai kita flashing matic di spinnya Om Andre, spin aktif.
Oke.